komen. Kita akan mengundang seorang wanita cantik yang dulu tergabung dalam sebuah super grup, tetapi tidak lagi. Ini dia, Ivy Alyssa. Hei, kenapa sih kalian? Kok udahan, kita kan masih ingin melihat sepak terjang kalian. Aduh, maaf ya. Mungkin ini saatnya untuk bersolo karir. Oh. Mungkin Ivy udah mulai bisa nentuin teman duet nih antara dua penyanyi ini. Oh. Mereka berdua penyanyi loh. Iya, tahu dong. Mas Darto tahu kan singlenya? Judulnya apa? Helm Proyek. Tahu. Aku gak mau nyanyi soalnya gak ada di kontrak aku sih. Sekarang dia mau Mas Darto ditunjuk sama Disney buat nge-cover Beauty and the Beast. Wah, duet dong kita. Jadi Ariana. Nanti ya di akhir ini ya. Boleh. Di akhir ini ya, di akhir segmen ya. Duet sama Mas Darto nih. Kita akan bermain games Utayang. Saya sama Bapak. Ya, Danang sama Betul, gue sama Dana. Lo sama Ivy. Oke, sini Ivy. Oke. Okay. Tapi kamu sehat kan? Sehat dong. Oke, baiklah. Nanti di plasma kita akan memilih kotak-kotak yang berisi VVQ atau video-video lucu. Sebelum di-play, nanti setiap tim harus menentukan video itu tayang apa enggak gitu. Jadi ngegemesin apa enggak gitu. Oke, okay, bosku. Dan nanti ada jurinya gitu untuk menilai itu beneran tayang atau enggak. Oke? Okay? Oke. Okay. Video yang beneran tayang dapat poin. Oke. Okay. Mari kita buka plasmanya. Ivy duluan ya, Ivy duluan ya. Iya, boleh. Ivy duluan. Pilih nih, nomor berapa? Nomor berapa, Ivy? Nomor satu deh. Nomor satu. Bisa banget ya. Yes. Ini gemas apa enggak nih? Tayang enggak nih? Gemas. Tayang sih kayaknya. Tayang ya, gemas ya. Kita lihat pembuktiannya. Ini dia. Semuanya masih. How you doing? How you doing? I'm doing good. You doing good? Yes. Oh, can you sing your ABCs for me? Wah. Itu utayang. Enggak, ah kurang ya. Habis dia nangis tadi. Dia nangis gak jelas. Kan gemes. Utayang ah ya. Enggak, kurang. Tapi wait. Bukan tergantung kita. Oh, tergantung. Ada jurinya. Oh, ada jurinya. Kita lihat. Enggak gemes. Oh, enggak gemes. Enggak gemes. Tidak, kosong. Enggak. Oh, tayang. Sorry, gitu. Sorry ya. Sorry. Oke, Bapak pilih, Pak. 5. Kita lihat 5. Gimana, Pak? Wah, gemes sih. Ini tayang enggak? Tayang dong. Tayang. Oh, tayang. Coba. Kenapa dia ngeliatin dokternya kayak mau meminang ya? Kenapa? Tayang. Oh, dia mau lempar di tangan. Mau keletak dia. Tayang. Lucu banget ya. Ini baru tayang. Iya, itu dia. Tayang. Gemes. Tayang. Tapi ingat, Pak, bukan kita yang nilai. Ayo, silakan juri. Juri. Waduh, wah. Gemes. Ya, kamu juga sih. Iya, kamu juga ngemesin. Kamu juga. Satu. Cita lagi. Itu nanti anak aku tuh gitu. Bodoh. anak lo mah begitu-gitu. Stay funky. Iya. Yeah. Stay princess. Yes. Stay alive. Stay alive. Apa? Slow happy. Ivy, pilih lagi. Oke. Okay. Kamu dong sekarang. Ivy aja. Oh. Wah. Kan? Nomor. Kamu ini. 3 deh. 3. Tuh. Tayang. Tadi ini depannya utayang tapi gak utayang. Kayaknya nih gemes ya. Yaudah, gemes, utayang deh. Kayak gemes nih bro. Gemes. No. Aduh, lucu.
sih. Cuma masih agak kentang ya. Masih kentang ya? Coba kita tanya juri aja kalau gitu. Oke. Gemas. Fani kan? Gasani, bos. Waduh. Kenapa ya? Gokil ya. Iya. Fani gas ini nih, gue. Lucu. Lucu. Satu, gemas. Satu sama. Lucu ya. Oh, tayang. Kenapa anak-anak selalu gemas ya? Iya. Ya, coba kenapa menurut Anda anak-anak itu selalu gemes? Coba ditemuin dong jawaban. Anak-anak. Iya. Namanya juga anak-anak. Wah. Dia mas dia itu masih kecil kan? Iya memang. Namanya anak-anak. Kalau kekanak-kanakan itu kita. Gini, gini. Yang jelas ya, anak-anak itu iya, iya. Adalah adalah malaikat kecil malaikat. Bagi kita semua. Jadi jadi harus kita jaga, yes. Harus kita ayomin, yes. Jangan sampai dia menangis, yes. Jangan sampai dia tertawa berlebihan. Ya, ya. Kita jaga anak-anak, ya. Karena anak-anak itu, yes. Untuk kita, ya. Dan mereka semua bisa membuat kita, ya. Yang pertama. Ya. Membuat kita apa nih? Membuat kita, udah, ampun, membuat kita slow. Membuat kita yang pertama ya. Santai. Santai. Yang kedua merasa bahagia. Dan yang ketiga, ngerasa happy. Happy. Yang keempat nih. Yang paling penting nih. Biar tahu semua. Biar kita semua ngerasa. Ngerasa apa nih? Kita itu. Kita. Kita itu. Slow. Slow. Eh, Pak, pilih nomor, Pak. Oke, saya pilih nomor 4. Ah, ini malu. Waduh. Uta yang nih, kayaknya Uta yang. Gemes. Dia tidur gak ya? Bener kan? Iya. Lucu banget. Kakak gak tidur. You are so bad. Oh, dia pura-pura tidur. Tapi kamu pernah pura-pura tidur? Pernah sih. Pernah? Pernah. Apaan sih? Apaan sih lu nanya? Apaan sih lu? Oke, kentang aja gitu nanyanya. Kamu pernah? Oh iya. Terus nanti gak ada kelanjutannya gitu. Ngertinya sebentar lagi maksudnya apa. Nah, kita minta pengertiannya ke juri nih. Lucu apa enggak? Kita lihat. Bapak banget. Oh, tanya. 2-1. Oke, Ivy. Kita masih kalah nih. Ya, Ivy harus pilih lagi berarti. Nomor 2 deh. Nomor 2, Ivy milih nomor 2. Ah, ini gemes sih kayaknya. Kayaknya kurang deh. Kayaknya kurang ya. Kurang. Ikut-ikut aja lu, gak ada pendirian. Kurang ya, oke kita lihat videonya. Kurang ya. Lucu nih. Yang paling gede pasti bayi. Wah, orang men. Lucu ya. Benar, berarti tebakan mereka, Pak. Oh iya, coba kita lihat apa pendapat juri. Gemes. Firza tuh barusan ekspresif banget. Coba kita ulang. Oh, gemes. Gemes. Iya. Gitu. Oke. Okay. Berarti karena dia gemes berarti tidak. Jawabannya tidak sesuai. Ya, kalah deh kita nih. Dong. Boleh ulang lagi enggak yang tadi? Jangan. Kita buka ini terakhir ya. Gemes. 6. Ya ini mah gemas ini Pak. Gemas apa? Fix. Ya oke. Okay. Kita menang. Woo. Nanti kalah yang kalah pegang balon ya? Yes. Yes. Slow aye. Oh oke. Okay. Aduh. Oh, ya. Gak kuat. Mak pulang mak. Ya, mak pulang. Balok mak. Gak kuat. Ngantuk aku mak. Oh. Aku mau peluk ke tengah. Iya. Waduh, gemes. Gila, gemes ya? Cuat. Gemes. Coba kita tanya pendapat juri. Wah, ini yang gemes. Ah. Tuh kan, enggak kan?
Enggak. Ya lu lah curang masih. Apa dia disutingin? Enggak. Bagus. Ada apa? Oh ini salah video, coba ya video yang sebelumnya pendapatnya. Ya lebih kacang sih. Gemes. Oh kan gemes, bener. Gemes ya, gemes 3-1. Oke, berarti hukumannya adalah pegang balon. Yes. Mirza pegang balon. Mirza pegang balon. Kenapa sih? Emangnya dia takut balon? Parah, dia nggak bisa lihat balon udah. Jangan dulu. Harus laki-laki dong, percuma malu mau kumis. Siap. Malu mau kumis. Nah, mendingan kalau gitu kan yang menang Mas Darto. Kita kasih kesempatan untuk duet bersama Ivy gimana? Siap lah, itu lebih baik. Baiklah pemirsa yang budiman, ini dia duet Beauty and the Beast, Imam Darto dan Ivy. This special song for you, baby. Woo! Tale as old as time, true as it can be. Friends, then somebody bends unexpectedly. Jangan deketin kena dia juga. Enggak.